Perolehan sektor koperasi diunjur mencecah RM50 bilion tahun lepas. Pengerusi Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, Datuk Seri Fatah Abdullah berkata, ia didorong aktiviti perniagaan yang kembali rancak selepas pembukaan sepenuhnya sektor ekonomi pasca pandemik COVID-19. Pada tahun 2022, perolehan gerakan koperasi sebanyak 45.5 bilion. Pada tahun 2023 dijangkakan 50 bilion dan insyaAllah pada tahun ini 2024 bila tutup akaun pada tahun depan ini, dijangkakan antara 55 hingga 60 bilion. Berdasarkan kepada ekonomi telah COVID dah tak ada, ekonomi buka sepenuhnya dan kita lihat sekarang ini dari segi politik negara kita dah stabil. Sementara itu, beliau turut menyarankan gerakan koperasi seluruh negara memperkukuh pengetahuan dan memanfaatkan sepenuhnya platform digital. Angkasa menyasarkan 100% koperasi bersaiz besar dan sederhana, manakala 50% koperasi bersaiz kecil dan mikro mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pengurusan dan perniagaan menjelang 2025.